Alhamdulillah, suasana sampai saat ini selama pandemi COVID-19 kami masih terapkan protokol kesehatan. Contohnya kita sebelum masuk ke ruangan mencuci tangan lebih dahulu, kemudian para masyarakat menggunakan masker. Jadi yang masyarakat yang tidak membawa masker, kami tetap arahkan untuk mengambil masker. Ini kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yang berkembang saat ini.